Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang ada di rumah, selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Oke, Bunda. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat bolu pop es, resep bolu pop es satu telur. No open, no bisel. Untuk tutorialnya, Bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak memasak. Oke, Bunda. Bahan-bahan yang Bunda sediakan. Satu bungkus pop es. Satu butir telur. 4 sendok terigu. 2 sendok margarin yang telah dilelehkan. 2 sendok gula pasir. 1/4 sendok SP, 1 bungkus susu kental manis, 1 bungkus pop es. Oke, Bunda, penasaran kan, Bunda? Tonton video Bunda sampai habis ya, Bunda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, Bunda, channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Oke, Bunda, pertama kita pecahkan telurnya dulu. Pecahkan telur. Kita masukkan SP-nya. Setelah itu baru kita masukkan gula 2 sendok, baru kita kocok sampai gulanya hancur. Jadi gulanya hancur dan agak sedikit lembang ya, Bunda, gula apanya, telurnya. Ini telur SP sama gula. Kita aduk sampai gulanya pecah ya, Bunda. Oke, Bunda. Setelah kembang telur ini tadi, Bunda, baru kita masukkan lagi tepungnya ya, Bunda. Kita masukkan susunya 1 bungkus ya, Bunda. Susu kental manisnya 1 bungkus. Dan setelah itu kita masukkan margarinnya ya, Bunda. Kita masukkan lagi pop esnya, Bunda. Aduk rata ya, Bunda, biar semuanya merata. Dan kasih sedikit santan merahnya ya, Bunda. Boleh ya, boleh tidak ya, Bunda. Sedikit aja biar warnanya agak lebih cerah ya, Bunda. Dan setelah itu baru kita masukkan ke dalam loyang. Dan pastinya, Bunda, kukusannya telah dipanaskan ya, Bunda. Ini loyangnya dari kasih margarin ya, Bunda, diolesin margarin. Yang pastinya kukusannya telah kita panaskan terlebih dahulu. Lalu kita tuang ke loyang.
loyang kita kukus selama 20 menit ya Bunda. Jangan lupa ya Bunda, kukusannya dikasih serbet ya Bunda. Kita kukus selama 20 menit. Bunda, udah matang ya Bunda. Lalu kita angkat ya Bunda. Kita tuangkan. Tuangkan ya Bunda. Tara, ini hasilnya ya Bunda, beli pop esnya ya Bunda, lembut ini ya Bunda, cuma satu telur, no oven, no mixer Bunda, cukup dengan sendok aja ya Bunda, kocok telurnya, rasanya Bunda, enak Bunda, oke Bunda, jangan lupa ya Bunda. Like, comment, dan subscribe channel YouTube Dapur Bunda Ana.